Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Bertemu lagi kita di MG3 Hub. Hari ni Zik nak share tentang macam mana korang nak pilih antara karakter 4-1 atau 4-2-1. Yang mana lagi power, yang mana lagi sedap, mana best pick up, mana best talk. Jadi Zik nak share apa yang Zik dah ni. Dan disclaimer, Zik dapat pengetahuan ni daripada banyak orang lah. Zik dah banyak tanya semua dan Zik dah pakai juga pada kereta Zik 421 dan memang Zik tak menyesal. Dan Zik nak share, Zik pun pernah rasa kereta yang pakai X-Trail 421. So Zik nak share kan memang apa fakta-fakta yang korang kena tahu tentang X-Trail yang korang nak pakai untuk MyV korang ataupun kereta-kereta lain. Jadi info ni tak semestinya untuk MyV Gen 3, untuk masing-masing kereta-kereta yang lain pun boleh. So, first of all, Zik nak ucapkan tahniah kepada mangsa-mangsa COVID-19 yang telah meninggal dunia. Jadi, marilah kita memberikan Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah kepada mereka. Al-Fatihah. Jadi, Zik takam pada masa COVID-19, Zik tak tahu nak buat apa. Zik buat kerja juga, tapi ni sebab Zik nak buat video banyak untuk share kepada korang lah. Cumanya Zik nak share pada exhaust ni sebab ramai yang komen apa setup yang Zik pakai untuk exhaust Zik. Jadi tu yang Zik nak share kan, macam mana korang nak tahu apa yang sedap pada MyV korang ataupun kereta-kereta yang lain. Jadi lagi sekali disclaimer yang bahawa ini semua apa yang Zik rasa dan pandangan Zik lah. Jadi tak ada masalah kalau ada cakap extractor ni lagi power, extractor ni lagi power, bro you salah, extractor 421 tak bagus untuk ni apa semua. Tapi yang ni memang apa yang Zik rasa, dan kalau korang nak ikut boleh ikut. Dan ada kawan Zik cakap pun kereta Zik memang pick up dan ringan. Jadi kalau korang nak ikut setup Zik boleh ikut. Kalau korang nak dengar, nak tambah ilmu boleh. Kalau Zik ada salah boleh komen dan cakap je apa yang Zik tak betul, dan Zik akan tengok apa betul ke tak apa yang korang cakap. Okay, jadi kita akan tengok dulu diagram untuk exhaust standard MyV Gen 3. Jadi video ni memang khas untuk MyV Gen 3, tapi ilmu yang Zik nak share ni memang boleh pakai untuk semua kereta. Dan kalau korang tak nak tengok pasal diagram exhaust standard, korang boleh skip. Zik akan tunjuk dalam tulis dalam description minit keberapa untuk mana extractor yang lagi bagus, 421 ataupun 41. Okay, kita akan tengok pada diagram exhaust standard ya. Ini adalah diagram exhaust standard. Kalau korang boleh nampak, ini extractor dia memang ada 4 lah. Semua header memang akan ada 4, tak ada yang 3 ke 2 ke. Sebab ini engine ni, engine MyV. So ni bukan engine YRV ke apa benda ke. Ni engine MyV yang standard. So ada 4 4 piping dan straight ke ni. Ini adalah hitam besar ni, adalah apa tau. Dia ada satu macam nenas yang besar tau. Ini adalah untuk bagi back pressure pada engine dan juga mensenyapkan engine. Jadi bila korang yang tabung nenas ni adalah satu punca di mana dia buat untuk save minyak dan tidak bunyi bising. Yang ni yang standard punya supaya tak nak apa ni, produa tak nak bagi kereta MyV ni bising. Walaupun ada orang cakap kereta MyV ni engine dia macam meraung kan. Ya, sebab memang dia meraung sebab dia pakai dual VVT-i. So dia agak bising sikit. Okay, so seterusnya kita akan tengok O2 sensor. O2 sensor ni adalah untuk sensor bagi oksigen. Jadi yang bawah ni adalah resonator bullet. Resonator ataupun bullet, orang tak tahulah antara. Selalu dia panggil resonator je. Bullet pun ada orang cakap, bullet kecil orang panggil, tabung nenas pun ada orang cakap juga. Tapi resonator ni adalah untuk dia, Zik dah baca dalam artikel apa semua. Yang depan ni adalah untuk convertkan carbon tu jadi non-harmless. Jadi tak harmless lah. Sebab dia ada tapisan-tapisan dia untuk carbon tu, bagi dia pecah carbon tu.
So tak banyak macam besi-besi carbon tu akan pergi ke tabung. Jadi benda ni dia lagi satu adalah untuk senyapkan lah. So kalau korang tengok ni, tabung-tabung ni semua adalah mensenyapkan exhaust kereta tu. Jadi kalau korang nak tahu, nak bising dia bunyi kereta tu, korang buang semua hitam ni, memang confirm-confirm bunyi dia bunyi macam meriam lah. Dia memang bunyi perang lah. Jadi resonator atau bullet ni memang adalah untuk tapis-tapis carbon yang daripada engine extractor. So kita ada tabung tengah. Tabung ni tabung tengah ni actually Mighty punya Aqua 2 ni dia lebih kurang pada Astro. Tapi kalau macam aftermarket, kadang-kadang Astro dia ada yang jenis macam sport punya benda tetap. Cumanya yang standard ni saya tak dapat nak tengok tabung Astro dia dalam dia macam mana. So dia tak boleh nak cakap banyaklah tentang tabung tengah ni, Pro 2 ni, Pro 2 Mighty Gen 3 ni. Tapi tabung tengah ni lagi besar lah daripada Astro yang ada di aftermarket. So belakang kita ada resonator juga. Resonator atau bullet dia pun kecil juga. Tapi yang ni untuk mensenyapkan exhaust anda supaya tak bunyi lagi. Jadi kita akan teruskan kepada extractor 421 ataupun 41, yang manakah korang perlu pakai dan yang manakah yang sedap untuk kereta korang. Okay. So okay, yang ni Zik dah lukis lah diagram extractor. Kita ada extractor 421, kita ada extractor 41. So kita tengok dulu diagram dia. Extractor 41 dia 4 terus ke 1. Dia daripada 4 terus ke 1 besar macam tu. Dan 421, 4, 2, lepas tu dia terus 1. Jadi apa beza 2-2 antara 2 dia? Ada orang cakap 41 ni lebih pick up daripada 421. Ya, betul. Memang betul. Extractor 41 memang lebih pick up daripada extractor 421. Tapi in term of top speed dengan long, extractor 41 ni kalah. Kecuali kalau korang pakai kereta manual. Sebab apa? Sebab diorang tak ada. Extractor 41 ni dia macam terlalu lawas untuk auto. Jadi kalau korang pakai 41, pick up memang sedap. Tapi bila top, kadang-kadang korang nak dapat 180 tu pun rasa susah. Korang akan rasa bila, contohnya bila korang ada dekat gear 3, gear 3 nak masuk gear 4. Bila gear 3, contoh korang nak gear 2 ke 3 ke, 2 atau 3 ke, tak potong kan, potong kereta. Bila korang nak potong kereta, korang rasa tu macam dia nak pergi ke tak nak pergi, nak pergi ke tak nak pergi. Itu masalah extractor 41. Jadi 421 ni dia ada, masih ada pressure sebab dia kumpul 2 ke 1 ke 1. Jadi contoh 4, 2 ke 1, 2, 1, 1. Ni 4, 1 terus. Jadi kalau korang nak pakai, contoh macam korang pakai kereta auto, Zik recommend pakai extractor 421. Kalau korang pakai kereta manual, Zik recommend extractor 41. Tapi Zik tak bagi tahu yang salah pakai extractor 41. Sebab kalau korang nak pakai extractor 41, boleh untuk pick up, contoh macam drag race ke kan, dalam perjalanan yang sekat, memang extractor 41 menang lah. Contoh kalau extractor 421, maybe extractor 421, extractor 41, lepas tu lawan, memang extractor 41 menang. Tapi kalau jalan tu main berapa puluh kilometer, 100 kilometer, dia akan confirm extractor 421 menang. Sebab dia top dengan long, long dengan top tu ada daripada extractor 41. Untuk extractor 421 dan 41 ni, saya recommend juga untuk korang pakai stainless steel. Sebab tabung putih ni nanti lama-lama dia terlalu panas, dia akan senang berkarat dan senang rosak. So extractor ni lebih baik korang pakai stainless steel lah supaya dia lebih tahan lama. Jadi macam extractor 421 ni pun saya ada tengok dia buat macam siput punya tu. Jadi tak dapat nak confirm lah apa beza extractor 421 yang straight dengan extractor 421 yang jenis siput kan. Tapi ada orang cakap yang siput tu lagi bagus sebab dia ada back pressure. Back pressure lagi kuat. Back pressure ni kita panggil contohlah macam mana nak cerita. Okay, contohlah korang tembak angin, tapi angin tu dalam
contoh angin kat sini, angin ni ada kuat tembak angin kan. Sini ada pipe straight. Bila korang tembak pipe straight, angin tu lagi cepat keluar, betul tak? Contoh kalau pipe tu dia berpusing-pusing, bila korang tembak angin, pusing-pusing tu akan lagi lambat sampai daripada yang tembak angin yang straight tu. Jadi sama cerita lah dengan extractor 421 dengan 41. So 41 ni angin terus sup, dia terus laju macam tu lah. Extractor 421 ni dia ada dua macam tu, dia bertembung baru dia pergi situ. Jadi kalau yang macam 421 yang ada siput tu pula, dia macam dia pusing kan, dia akan ni sikit, dia akan lambatkan sikit lah perlawasan angin tu. Jadi Zik rasa extractor yang 421 yang ada siput tu macam berpusing-pusing tu like, memang tak ada beza dalam top dengan long lah. Daripada segi pick up, Zik tak tahu, mungkin pick up lagi kurang daripada extractor 421 yang straight dengan extractor 41. Jadi Zik ringkaskan balik apa yang kelebihan 421 dengan 41 ni. So 421 adalah bagus untuk long dengan top, tapi pick up kalah pada 41. Dan lagi satu, extractor 41 adalah bagus untuk pick up dan kalah pada top and long. Antara dua tu beza dia tu. Untuk beza bunyi, bunyi tak ada banyak beza sangat lah, sebab diorang memang tak ada tabung, memang teruskan. Kereta auto Zik suggest untuk ambil 421 lah. Dan kereta manual korang boleh pakai 41, sebab 41 ni memang kebanyakannya sesuai untuk kereta-kereta manual, sebab dia manual ni kita boleh control dia punya pressure dengan pakai gear. Tapi kereta auto ni kalau korang ada pedal shift tu kan, maybe takkan ada pedal shift. Untuklah kereta-kereta lain ada pedal shift, korang mungkin boleh pakai 41. Tapi pedal shift pun ada sokongan daripada auto punya gear. Jadi auto ni memang sedap lah bila kita pakai 421, sebab Zik pernah rasa lah. So untuk video yang akan datang, video next video Zik akan share tentang, sorry lah, rambut Sarabaya sikit sebab dah COVID-19 pun tak tahu nak pergi cari kedai rambut kat mana, ataupun kedai potong rambut kat mana. So next video Zik akan sharekan tentang tabung mana yang korang patut pakai, tabung S-Low ataupun tabung straight pipe. Dua tabung ni adalah tabung yang paling penting untuk korang in terms of pick up dengan top. Sebab kita nak buat exhaust ni tak tambah pun laju. Terus terang dia cakap exhaust tak tambah laju, tapi dia beza daripada pick up dan juga top. Pick up untuk top ni maksudnya kita nak tekalkan top tu lah. Jadi dua ni yang mana korang nak pilih, antara korang nak pergi pick up ataupun korang nak top. Tapi tu lah Zik nak cakap, kalau macam korang ambil pick up memang top. Kalau korang bawa kereta jauh kan, memang terasa lah macam tidak, apa hal kereta aku ni tak boleh sampai 180 kan, apa hal kereta aku tak boleh sampai 200 kan, macam tu lah. Jadi kalau korang nak tahu, like, subscribe, komen video ni, dan kita akan jumpa lagi untuk Zik sharekan antara tabung S-Low ataupun tabung straight pipe lagi power ataupun lagi best. Ciao.